¡Gracias! you yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh tamu dan undangan yang masih berada di luar, agar segera memasuki ruangan acara karena informasi dari panitia sidang promosi sekitar lima menit lagi, acara akan dibuka. Sekali lagi, kepada para tamu undangan yang masih berada di luar, agar segera memasuki ruangan acara karena info dari bawah dari panitia bahwa sidang promosi akan segera dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin, Bapak Ibu, dimohon agar untuk mengisi tempat yang kosong di depan. Insya Allah, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Sekali lagi, Bapak Ibu yang masih berada di belakang, mohon untuk mengisi tempat di depan karena sebentar lagi acara akan dimulai. Terima kasih. Sekali lagi, kepada para tamu undangan supaya segera memasuki ruangan, karena tim prosesi akan segera menaiki acara sidang terbuka. Yang masih di luar, para tamu undangan yang masih di luar, mohon segera memasuki ruangan diisi kursi yang di depan. Sekali lagi yang masih di luar supaya segera memasuki ruangan acara karena tim prosesi akan segera menaiki acara. رئيسة الجامعة الإسلامية الحكومية سمطرة الشمالية ومجموعة المشرفين ومجموعة ممتحن الجلسة لتركية الدكتورة دخلوا إلى القاعة وعلى الحاضرين رجاء بالقيام ركتور إن سباترا أمدان تيم بروموتور Tim penguji sidang promosi doktor memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Diri. Alim Harahab bil raqmil qayyid al jami'i arba'ah sufur sufur thalathah wahid thalathah sifur sifur tis'ah dirasat aqidah islamiyah ila maqamihi sidang terbuka promosi doktor kepada promovendus saudara para Halim Harahab. Nomor induk mahasiswa 400321309. Program Doktor Akidah dan Filsafat Islam. dipersilahkan pengambil tempat. Bahas. Ulama minal Yubda. ujian promosi doktor atas nama Barahalim harahab dengan judul disertasi perspektif politik khittah nahdhatul ulama dimulai Jalsah maftuha di tarqiyati ad-duktura tar'asuha ra'isatul jami'atil islamiyatil hukumiyah Sumatera Asy-Syamaliyah samahatul ustazah ad-duktura Nur al-Majister Sidang terbuka promosi doktor dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Profesor Dr. Nurhayati M.Ag. Apakah saudara Marah Halim sudah siap diuji? Siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian disertasi terbuka, promosi doktor atas nama Marah Halim, NIM 400321, 321-3009 Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Secara resmi saya buka Kepada saudara Promopendus Pendus Halim dipersilakan memaparkan abstrak disertasi maksimal 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur alillah wa salatu ma'asalama ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau subhana kala ilmalana illa ma'allam tana inna ka antal alimul hakim. Rabbi surahli sadari wa yasirli amri Wahlul uqadatam min lisani yabkahu qawli yabkahu qawli yabkahu qawli Ayyul hal kiram al muhtarama shaykhun al kabir Rais Suriah PWNU Sumatera Utara K.H. Bahuddin Wasumma K.H. Abdul Hamid Ritonga Wasumma K.H. Mashkur Wasumma Sheikhun Al-Kabir Alladhi yahduru fi hazal maqam Syukran kathir bihudurikum jami'ah Amma ba'du Lalu <coughs> So The Honorable Chairperson of the Open Session Doctoral Promotion Examination Profesor Dr. Hajjah Nurhayati MAG who is also director of the State Islamic University of North Sumatra Utara Medan His Excellency the Honorable Secretary of the Open Session, Doctoral Promotion Examination Dr. Maraimbang MA who is also the Dean of the Faculty of Yusuluddin And Islamic, study, and Islamic Studies at the, at the State Islamic University of North Sumatra, Medan. Your Excellency, Your Honor, Promoter of the Open Session Doctoral Promotion Examination Professor Dr. Katimin, M.A.G. The Honorable Co-Promoter of the Open Session Doctoral Promotion Examination, Dr. Eliwarni Sahrahab, M.A.G. Honorable Internal Examiners of the Open Session Doctoral Promotion Examination, Dr. Adenan M.A. and Dr. Maraimbang M.A. Honorable External Examiner of the Open Session Doctoral Promotion Examination, were M.A. PhD from the University of North Sumatra. and also to the chairman of the senate the state islamic university of north sumatra paga professor dr pagar hasibuan and the entire academic community of the state islamic university of north sumatra which i respect and cannot mention one by one bapak ibu Bu Rektor dan Bapak-Bapak promotor disertasi yang terhormat, yang amat sangat terpelajar, hadirin yang saya muliakan. Disertasi saya ini berjudul dengan Perspektif Politik Hitoh Nahdlatul Ulama' tentulah judul ini tidak muncul begitu saja pasti ada yang melatar belakangi kenapa saya harus memilih judul seperti ini tentulah kondisi saat sekarang saya memilih judul ini karena ini adalah menjelang tahun politik presentasi warga Nahdlatul Ulama di Indonesia cukup besar sehingga seluruh warga Nahdlatul Ulama, bahkan elit-elit Nahdlatul Ulama, memandang NU itu sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi atau pra politik praktis. Dikarenakan persoalan-persoalan demikian, apalagi di era zaman sekarang ini. Saya, sebagai ketua PWNU Sumatera Utara, banyak didatangi orang yang saya yakini secara tersirat. Mereka-mereka berdekat-dekat hanya untuk bisa memanfaatkan NU untuk kepentingan politik praktis. Itu sebabnya saya pilih judul ini. Saya akan jawab semua harapan mereka dengan disertasi saya pada kesempatan ini. Tentulah uh, muncul beberapa uh, rumusan masalah, pertanyaan: apa yang dimaksud dengan hitoh? Apa yang dimaksud dengan politik? Bagaimana sudut pandang politik itu terhadap, uh, nah, terhadap hitoh itu sendiri? Kemudian, saya mengambil dengan uh, metode penelitian ini, dengan uh, metode dan pendekatan. Tentulah metode ini uh, saya lakukan dengan library riset, dengan pendekatan sosiologis, terutama sosiologis dari enam pendekatan. Karena di sini nanti akan uh, dengan bersumber membaca buku-buku, termasuk naskah hitoh itu sendiri akan terkumpulkan di sini. Kemudian uh, uh, pendekatan yang saya lakukan adalah dengan uh, dengan uh, filosofis, uh, ilmu politik dan sosiologis. Dan ini memang saya gunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini saya gunakan secara bersama-sama karena uh, mengikuti alur pikir Uin yang wahdatul ulum yang menyatukan yang membuat kesatuan ilmu sehingga laku, saya lakukan penelitian secara bersama-sama. Kemudian dalam pembahasan eh, apakah hitah itu NU ini didirikan 31 Januari 1926 Masehi Ketika NU ini didirikan belum ada kata khittah NU ini punya tujuan tersendiri, yaitu untuk keagamaan memastikan amaliyah umat Islam sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah dan menghempang paham-paham lain agar tidak masuk ke Indonesia. Nah, Datul Ulama didirikan ulama untuk sekaligus juga untuk benteng warga agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya lain. Yang antara lain seperti sekarang sering kita melihat bahwa seperti Nikop, cadar apakah? Cadar itu syariat atau budaya? Banyak orang terkecoh dengan penampilan Islami yang menganggap itu adalah sebagai syariat. Sesungguhnya, itu adalah budaya. Cadar itu duluan lahir di Makkah, baru Rasulullah lahir. Ini satu contoh bahwa ulama-ulama berpikir mendirikan Nahdlatul Ulama ini adalah merupakan benteng seluruh warga Warga umat Islam agar tetap pada paham Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiah dengan eh, tawasud, tasamu, toleran, yang tidak. Nah. Ketika itulah tujuan NU dilahirkan, maka perjalanan kehidupan Nahdlatul Ulama tahun ke tahun sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pernah juga NU sebagai partai politik. Pernah juga NU berpusi. Tapi pada akhirnya tahun 1983, Muktamar di Situ Bondo, para ulama yang dikomandoi oleh KH Haji Idam Halil mencetuskan NU kembali kepada khittahnya. Disitulah pertama kali muncul kata khittah. Disitulah mulai dibahas kata khittah. Artinya khittah yang dimaksud di sini tidak berpolitik secara praktis tetapi NU berpolitik adalah politiknya politik kebangsaan. Dalam suasana seperti ini tentulah apalagi penetapan capres cawapres yang sudah sama-sama kita lihat semua capres memandang perlu wakilnya adalah dari NU itu tidak lebih mereka berpikir bahwa memandang bahwa suara NU itu cukup besar. Tapi insya Allah saya yakin PBNU akan konsisten pada khitoh Nahdlatul Ulama. Sehingga pada Munas Kombes kemarin di Jakarta, yang saya masukkan dalam hasil penelitian saya, the next, Munas Kombes itu tagline-nya itu adalah Nahdlatul Ulama mendampingi umat memenangi masa depan. Politik praktis pilpres pemilu yang sudah diambang pintu adalah dilaksanakan insya Allah Februari 2024. Itu hanya sekedar merupakan tahun, bulan, dan tahun yang semua kita harus melalui bulan dan tahun itu. Tapi bukanlah itu tujuan Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama tetap konsisten mendampingi umat untuk memenangi masa depan. Siapapun presidennya NU tempat tetap pemenangnya. Karena NU bersama umat. Siapapun wapresnya NU tetap pemenang karena U, NU adalah selalu mendampingi umat Hal inilah inilah hasil penelitian saya yang saya sampaikan Maka tag lainnya adalah Kita akan membesarkan Meninggikan Memuliakan Dan memposisikan Nahdlatul Ulama Sebagai cita-cita dan tujuan muasis Nahdlatul Ulama Itulah dalam disertasi ini yang akan saya perjelas secara rinci bagaimana politik NU yang sesungguhnya. Kalau dibilang bahwa NU itu tidak berpolitik, salah. Tapi kalau dibilang NU itu berpolitik juga salah. Tapi kedua-duanya adalah butuh penjelasan. Di disertasi ini akan saya jelaskan Bagaimana politik NU itu yang sesungguhnya, bahwa berbeda dengan pandangan orang lain memandang NU itu berpolitik, dengan orang NU yang paham NU memahami NU itu berpolitik sangat berbeda, sudut pandang yang berbeda, tentulah hasilnya yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam disertasi ini juga akan saya urai secara rinci, bagaimana politik NU yang sesungguhnya. Secara ringkasnya, saya sampaikan di awal tadi bahwa NU itu adalah tidak berpolitik praktis, tetapi NU itu adalah berpolitik kebangsaan yang intinya tetap mengawal bangsa ini untuk tetap utuh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kata "republik" adalah merupakan kesepakatan pendiri bangsa NU. Tentu tidak mentolerir orang-orang yang ingin merusak atau lari dari kesepakatan pendiri bangsa. Ada orang yang menginginkan bentuk negara ini berubah dari republik menjadi khilafah. Saya tidak sampaikan khilafah itu tidak benar, tetapi orang-orang yang ingin mendirikan bentuk negara ini merubah bentuk negara ini dengan khilafah itu sama dengan beliau menyalahi kesepakatan pendiri bangsa. NU konsisten pada kesepakatan pendiri bangsa. Itu sebabnya NU tetap mengawal republik ini dengan mengawal bangsa ini dengan bentuk bentuknya adalah republik. Tidak akan bergeser dan tidak ada tawar-menawar bagi NU, walau apapun yang ditawarkan, walau jabatan presiden wakil presiden sekalipun Nu tidak akan bergening, tetap mempertahankan sistem bangsa ini, model bangsa ini dengan bentuk republik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, yang terhormat, yang mulia, yang terpelajar, Ibu, Bapak, pimpinan sidang, dan hadirin yang saya muliakan. Sekian dan terima kasih, tentu ada kekurangan, kehilapan. Akhiru kalam Wallahul muafiq ila kuamit Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih uh, Saudara akan diuji oleh lima orang penguji Yang pertama itu adalah penguji eksternal Yaitu Bapak Warjio PhD dari Fisip Usu Kemudian dua orang penguji internal Yaitu Bapak Dr. Adenan MA Kemudian Bapak Dr. Mara Imbang MA dan dua orang promotor yaitu Bapak Profesor Dr. Katimin MAG dan Ibu Dr. Eli Warnisa Harahab MAG. Promo uh, promopendus kami persilakan untuk minum sejenak karena ini masih panjang pengujinya ini. <laughs> Lanjut atau mau minum sejenak? Lanjut. Lanjut ya. Oke okay, ya karena udah nggak sabar untuk menerima doktornya ini. Uh, Oke, okay. uh, penguji pertama adalah penguji eksternal, yaitu Bapak Warjio PhD dari PISIP USU dengan maksimal waktu 15 menit. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini diberikan kesempatan kita semua untuk hadir di ruang yang penuh kebahagiaan ini insya Allah di dalam ujian promosi doktor atas nama Marah Halim Harahab benar namanya promo pendus? benar Alhamdulillah uh, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ketua dan Tim penguji yang telah hadir dan memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan dari disertasi yang menurut saya ini adalah sebuah disertasi yang menarik sekali dan tepat pada waktunya. Demikian juga, tentu yang sangat saya hormati, seluruh hadirin yang telah hadir pada kesempatan ini. Guru-guru saya, para ulama juga yang telah hadir pada kesempatan ini dan para undangan yang juga hadir pada kesempatan ini. Pak Doktor, eh sorry, maaf ya Pak Mar Marhalim Harap. Uh, saya telah membaca ya apa yang Saudara tulis ini dan ini tentu saja mengingatkan saya kembali beberapa. 10 tahun yang lalu ya ketika saya juga meneliti NU yang eh, praktis di dalam konteks politik gitu ya dan kaitannya juga dalam konteks NU di Asia Tenggara terutama saya kaitkan dengan eh, konteks di eh, Malaysia dan praktis politik dengan eh, Mas Yumi. Disertasi ini yang saudara Promopendus eh, buat Pertama, saya ingin sampaikan ucapan selamat dulu karena saudara berhasil ya untuk mendudukkan apa yang menjadi keinginan publik terkait dengan kedudukan kita dalam perspektif politik, terutama di dalam praktis politik NU. Yang kedua, saya kira ini satu pemikiran yang uh, sangat tepat pada waktunya karena insya Allah pada tahun ke depan di 2024 kita akan melaksanakan satu helatan politik yang cukup besar yaitu pemilu dan salah satu kekuatan besar di Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi dua kekuatan itu saya kira menjadi tugas kami juga ini para penguji yang sebelumnya telah memberikan pertanyaan di dalam ujian tertutup. Dalam kesempatan ini juga membantu mempromosikan ide-ide yang telah disampaikan promopendus di dalam ujian disertasi ini. Satu hal yang tentu saya ingin minta ketegasan daripada promopendus. Karena menurut saya apa yang Anda tulis ini Sangat memiliki manfaat baik dari sisi pemikiran, terutama ketika masyarakat ingin mengetahui bagaimana implikasi dan praktis daripada kita. NU yang kedua adalah terkait dengan praktis politik NU sendiri, dan yang terakhir, tentu saja, disertasi ini telah memberikan satu ruang untuk mengisinya dari eh, kepentingan dan tuntutan teori-teori politik praktis terutama dalam konteks praktis Nahdlatul Ulama. Saya ingin minta jawaban tegas dari Anda. Saya tahu persis bahwa Anda di samping adalah seorang pelajar atau mahasiswa di program doktoral ini. Anda juga adalah seorang ketua wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara. Apakah betul itu, saudara? Betul, baik. Pertanyaan yang kedua: dari apa yang saudara sampaikan tadi, jelas ini mengindikasikan pentingnya untuk mendistribusikan pemikiran-pemikiran yang selama ini orang-orang bertanya terkait dengan... Kedudukan kita dan tuntutan kita, serta praktis yang harus dilakukan dari nilai baik dari kita ini, apakah saudara bersedia untuk kemudian mendistribusikan pemikiran saudara ini, baik di tempat organisasi atau yang Anda pimpin, atau di dalam bentuk-bentuk penerbitan buku ataupun jurnal dan mempresentasikan bukan hanya di Indonesia tetapi saya kira juga penting untuk mendistribusikan pemikiran ini dalam konteks internasional karena Anda telah melakukan kajian secara akademik. Silakan. Terima kasih Pak Dr Warjo PhD atas keluangan waktunya khusus saya sampaikan kepada Pak Warjo. Yang seharusnya hari ini sudah berada di Italia dan sudah dipersiap, dipersiapkan panitia Zoom dari Italia. Tapi saya masih yakin bahwa Pak Warjo akan hadir di sini. Tadi pagi dapat kabar Pak Warjo pesawatnya delay, tidak bisa transit Singapura, yang harus berangkat duluan barangkali hari ini. Tapi itulah tanda-tanda alam ketika ketua NU yang diuji itu pasti alam itu juga mendukung jangankan hujan pesawat pun akan didilekannya agar Pak Warjo tetap berada di sini. Terkait kegiatan-kegiatan apa yang dimaksud dengan politik eh, praktis eh, seperti yang kita pahami adalah eh, terjun dalam politik praktis, tentulah NU itu tidak sejauh itu. Tidak turun ke sana dalam politik praktis, tapi NU berada tetap pada politik kebangsaan. Makanya tagline-nya yang saya sampaikan adalah mendampingi umat memenangi masa depan. Umat ini jauh lebih penting, bangsa ini jauh lebih penting daripada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, kepentingan-kepentingan segelintir orang tertentu. Oleh sebab itu di sinilah yang saya jelaskan bahwa politik NU itu seperti apa dan bagaimana orang memandang NU itu berpolitik tentulah bagi mereka-mereka mereka yang belum paham pemahaman belum paham terhadap khitoh nadatul ulama banyak yang menjadikan NU itu ingin menjadikan NU itu sebagai kendaraannya untuk menuju politik praktis inilah sebabnya tadi saya sampaikan bahwa disertasi ini saya susun sedemikian rupa adalah untuk menjawab semuanya sehingga uh, saya menjawab pertanyaan kepada sahabat-sahabat saya yang terkadang berdekat dengan saya karena hanya untuk kepentingan politik praktis, saya akan jawab itu semua lewat disertasi ini. Terima kasih Pak Prof. Warjo PSD yang saya hormati, yang terpelajar. Baik, pertanyaan itu sudah cukup meyakinkan saya. Insya Allah mudah-mudahan Anda uh, sukses di dalam berbagai aktivitas, terutama di dalam distribusikan pemikiran. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada Bapak Warjo PSD Dan kita doakan mudah-mudahan beliau sukses, lancar perjalanannya ke Itali. <tuh> uh, penguji kedua adalah Bapak Dr. Adenan, MA. Mas bagaimana promopendus? Mau minum sejenak atau dilanjutkan? Dilanjutkan saja. Oh, dilanjutkan ya. Oke, okay. uh, kepada Bapak kami persilahkan dan diberi waktu 10 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Promosi Doktor, atas nama Bapak Doktor, Bapak Marahalim Harahap, belum doktor ya. <guluh> Kemudian juga kepada seluruh penguji, baik penguji internal maupun eksternal, dan juga kepada seluruh para undangan yang hadir bersama-sama kita di ruangan yang berbahagia ini. E, tentu saja, sebenarnya kita sudah banyak melakukan diskusi, Ya sejak e, seminar hasil, kemudian juga sidang tertutup dan juga sidang terbuka. Tentu saja tujuan kita hari ini tidak lain adalah untuk mempromosikan Promopendus promo ya supaya ya paling tidak bukan hanya tingkat kota Medan, tetapi juga kita harapkan tingkat nasional. Ya tokoh kita yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ya dikenal tidak hanya tingkat di Kota Medan tetapi juga nasional terutama di Indonesia. Seiring perjalanan waktu sebagaimana tadi ada disampaikan oleh uh, penanya eksternal Bapak Dr. Warjio bahwa memang Nahdlatul Ulama ini sejak tahun 1926 sampai sekarang adalah merupakan sebuah organisasi yang sangat menggiurkan dan juga termasuk organisasi yang boleh dikatakan terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, tentu karena dia adalah merupakan organisasi yang sangat luar biasa, kira-kira menurut hasil penelitian Promopendus dari apa yang sudah dilakukan mungkin selama enam bulan ini, bahwa NU ini kan ada tarik menarik begitu, Ya baik dari segi teoritisnya maupun dari segi praktisnya, sehingga yang kita lihat, walaupun dalam kajian, kajian teoritisnya bahwa memang NU itu tidak berpolitik praktis, tetapi pada kenyataannya, ya NU itu sering dijadikan sebagai ya, kendaraan untuk memperoleh sesuatu yang yang sangat mungkin uh, dipentingkan dalam sebuah kekuasaan. Kira-kira menurut Prof. Pendus dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, apakah ini membawa dampak yang negatif atau dampak yang positif kalau seandainya nadatul ulama itu dijadikan ya sebagai kendaraan politik praktis, walaupun memang kenyataannya kembali ke kita, tapi kenyataannya tidak seperti itu, ya kan tetap saja ada tarik menarik, ya sehingga kadang-kadang ya yang seperti yang tidak kita harapkan ya bahkan NU menjadi bumerang yang tentu saja terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu pertanyaan pertama, kami persilakan. Terima kasih Pak Dr. Adanan atas pertanyaannya bagus. Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama-ulama besar pimpinan pondok pesantren. Ulama-ulama besar, apalagi yang basicnya pesantren, karena NU itu lahir dari pesantren, maka sering dianekdotkan bahwa pesantren itu adalah NU kecilnya. NU itu adalah pesantren besarnya. Ketika berbicara tentang pesantren, tidak terlepas dari keahlian para santri yang ber, para ulamanya yang berawal dari santri tidak terlepas dari keilmuan ilmu mantik bayan balago. dalam kondisi uh, survei kalau tidak silap 68 persen warga umat Islam di Indonesia menyatakan dirinya adalah warga NU itu yang membuat para politisi ingin memanfaatkan angka 68 persen itu. Ditambah lagi dengan statement-statement dari Roh Islam, Ketua Umum yang terkesan bahwa NU akan berpolitik praktis. Sama kita dengar pidato beliau di asrama haji dalam Silaturahmi ulama saya Sumatera Utara, Rois Am menyampaikan begini, saudara-saudara, bapak-bapak pengurus NU provinsi cabang, jangan buka lapak masing-masing, jangan buka grosir, apalagi kedai eceran, tunggu petunjuk PBNU. Kalimat ini seolah-olah ada petunjuk PBNU yang mengarah pada praktis. Inilah yang membuat survei itu meningkat bahwa 72 persen warga Indonesia belum menyatakan calon pilihannya terhadap presiden wakil presiden. Masih menunggu penetapan calon wakil presiden. Itu artinya ilmu mantiknya para ulama itu jalan. Mampu menciptakan situasi sehingga orang menunggu. Umat Islam menunggu statement dari ketum PBNU. Nah ketika di Munas Kombes kemarin saya melihat tagline-nya seperti itu. Jelas mendampingi umat memenangi masa depan. Maka ini saya bisa berasumsikan bahwa tidak akan ada keputusan PBNU secara formal apakah PBNU itu mendukung calon presidensi A, si B dan si C. Kemarin Rais Am juga berpidato dalam kombes, beliau menyampaikan begini. Sabar seluruh warga NU di seluruh Indonesia sabar. Tidak boleh kita membahas calon presiden dan wakil presiden karena KPU belum mendaftarkannya. Artinya ada semacam permainan ilmu mantik bayan balagohnya di sini menaikkan survei bahwa mayoritas warga Indonesia menunggu warga Indonesia, warga masyarakat Indonesia yang sebahagian besar warga Nahdlatul Ulama itu menunggu sikapnya PBNU. Inilah kebesaran PBNU. Sistem inilah yang membuat NU itu besar. Itulah yang dimaksud dengan politik non praktis. Ada asyiasah bagi Nahdlatul Ulama untuk membuat NU itu lebih terhormat, lebih disegani nasional dan mancanegara. Terima kasih Pak Dr. Adenan, MA, yang terhormat, yang terpelajar. Baik, terima kasih. Tentu saja jawaban-jawaban yang sudah diberikan sangat memuaskan kita. Dan memang ini sangat penting ya, terutama kepada Pendus. Mudah-mudahan... Karya yang sudah dituliskan ini, ditorehkan ini, mudah-mudahan uh, tentu saja tidak hanya di kalangan UIN Sumatera Utara, tapi diharapkan tentu saja mampu untuk lebih luas dari itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, terima kasih kepada Bapak Dr. Adenan, MA, uh, Pramopendus, masih siap untuk diuji selanjutnya. Siap 24 jam tanpa membantah. Baiklah, penguji ketiga adalah Bapak Dr. Mara Imbang, MA. Kepada Bapak diberi waktu 10 menit, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Ketua Sidang. Yang saya hormati, promotor dan kormotor, Uh, anggota penguji eksternal dan tim penguji yang berhadir dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan uh, Saudara Promo Pindus uh, kita tahu bahwa tidak banyak yang mengkaji tentang wacana hitah NU tahun 1926 ini saya tadi kemudian menelusuri kembali eh, referensi yang digunakan oleh Saudara Promo Pindus dari sekian banyak referensi itu ada satu eh, tulisan yang sangat eh, baik sekali yang berjudul ensiklopedia hitah NU yang dikarang oleh Nur Kholik Ridwan terbitan di Bapres empat jilid. Uh, yang terbagi kepada pertama jilid pertama itu sejarah pemikiran hita NU yang kedua jilid kedua dinamika jamiah dan yang keempat NU politik dan kebangsaan dan yang keempat itu NU dan tokoh-tokoh pentingnya nah ini sangat baik sekali bagi Promopendus dan kita semua sebagai referensi pembanding dari disertasi dari saudara, provendus ini yang ingin saya katakan adalah bahwa sebaik apapun gagasan, kalau itu tidak di, diekspos, dipublikasikan dengan baik, orang akan tidak bisa menangkap apa dari makna di gagasan itu. Oleh karena itu, penghargaan yang sangat baik pertama kami dari penguji menyampaikan kepada saudara promopendus, dalam situasi kondisi bangsa kita seperti ini di mana kita melihat secara kasat mata tarik-menarik kepentingan politik apa namanya eh, bajing loncat politik ada di depan mata kita nah dalam kondisi ini kita perlu tuntunan yang kedua bahwa di hadapan kita ini ada pelaku sejarah. Pertama, di sini hadir yang mulia eh, saya sering memanggilnya Abangda Haji Sahrial Am SH. Ini salah satu ya pelaku sejarah terkait dengan bagaimana kiprah NU dalam sejarah berbangsa dan bernegara. Lalu kemudian ada ayahanda kita juga, Bapak Dr. Haji Manatua Simanjuntak. Sangat jelas mereka melihat fakta sejarah bagaimana implementasi hitah NU dipraktekkan di Indonesia. Akan tetapi, halayak ramai tidak mengerti dan paham betul apa sebetulnya hitah itu. Oleh karena itu PBNU juga sudah mengeluarkan pedoman berpolitik bagi Jamiah Nadatul Ulama yang sudah disampaikan oleh Saudara Promo Pendus. Nah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa gagasan-gagasan seperti ini perlu kita seberluaskan, perlu kita publikasikan sehingga masyarakat dan umat kita memahami dengan baik dan benar apa yang dimaksud dengan hittah NU itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Pendus. Uh, saya kira kami tidak mengajukan uh, pertanyaan, hanya sebagai pembanding dan masukan bagi kita, bagaimana supaya penelitian yang sampai ini bisa terpublikasi sehingga dipahami oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Bapak Dr. Mara Imbang, MA. Alhamdulillah ya, Promopendus, ternyata Pak Mara Imbang tidak memberikan pertanyaan. Berarti saya tidak perlu mempersilahkan Promopendus untuk minum ya. Baiklah, selanjutnya penguji yang keempat, yaitu dari promotor kepada Bapak Profesor Dr. Katimin, MAG kami persilakan dan diberi waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Nuhaya TMA, seluruh Dewan Penguji, dan para undangan sekalian di sini hadir mendampingi kita semua menyaksikan peristiwa bersejarah guru-guru kami orang-orang tua kami sekali lagi ini adalah peristiwa sejarah yang sama-sama uh, kita ingat selanjutnya bahwa pada hari ini satu tema penting ya tema penting dibahas oleh promovendus pertama-tama sebagai promotor, saya mewakili promotor saya dengan Ibu Dokter Nisa, Pertama mengucapkan selamat, ya, selamat kepada Singaporeventus sudah berhasil sampai tahap ini, dan selamat juga kepada keluarga ya. Saya kira ini saya lihat ada Ibu dan anak-anak semua ya keluarga. Dan saya kira yang tidak kalah pentingnya selamat kepada NU sebagai satu lembaga. Saya kira ini salah satu kita mendapat tambahan sumber daya manusia ya karena Promovendus mencoba membedah tema yang disinggung oleh Pak Marimbang tadi tema yang saya kira sepi peminat atau apa ya tidak banyak mahasiswa yang berani membahas tema ini begitu pada di S1 itu saya mencoba mendorong ya di S1 ada beberapa yang mencoba menggali tema-tema prinsip-prinsip yang ada di lingkungan Edo NO terutama terkait dengan hitah kita ini kan cara pandang ya cara berpikir cara bertindak orang NU bagaimana berkomunikasi dengan dirinya dan bagaimana berorganisasi bergaul dengan masyarakat begitu ya jadi saya sering mendorong itu di rumah saya mudah-mudahan insya Allah lebih 100 buku terkait dengan NU barangkali ada 300an begitu beberapa saya pinjamkan itu walaupun beberapa tidak memulangkan juga ini karena konsekuensinya jadi ketika dipinjam tidak dipulangkan jadi saya teringat dulu oleh Promotor saya juga bahwa meminjamkan buku itu adalah kebodohan, tapi memulangkannya lebih bodoh lagi. Begitu, Pak, barangkali apa semacam ucapan seperti ini sehingga kita, sebagai yang uh, punya beberapa buku penting, itu susah juga karena meminjamkannya. Ya, ya saya kira ini, Pak Ketua, Pak Saudara Propendus, uh, saya sangat mengapresiasi bahwa ini sudah dijadikan sebagai uh, satu tema, satu penelitian. Mudah-mudahan warga nu ke depan. Lebih berani lah, terutama di prodi politik ya, uh, Winsu banyak tema-tema ini yang berani membahas tentang uh, ajaran-ajaran nilai-nilai dasar penting yang ada di Nahdlatul Ulama. Ya mudah mudahan ini menginspirasi. Ya sekali lagi terima kasih kepada saudara Prof. Pendio yang sudah berani mengambil tema ini. Uh, kemudian jadi judul ini sangat relevan lah dengan kondisi kekinian di mana kita akan menghadapi pesta pemilu demokrasi. Ya. Jadi ini sangat relevan. Uh, uh, saya sebagai promovendus, apa ya? Barangkali hanya memberikan beberapa statement saja bahwa pemilu tanpa NU mungkin sunyi. Yeah. Saya membayangkan gelap gulita itu, tan malam tanpa bintang tanpa rembulan begitu, saudara, -saudara. <laughs> Ya, sama dengan orang memper apa ya, Mempertentangkan kenapa mesti ulama berpolitik? Atau kenapa kalau musim pemilu Islam ini sangat ramai e, berkomentar, banyak muncul tokoh-tokoh politik, apa yang terjadi begitu ya? Nah, jadi saya kira inilah relevansinya bahwa politik tanpa politik Islam bukan sepi, beda dengan agama lain. Saya kebetulan, waktu sekarang mengajar juga beberapa perguruan Kristen, dan saya sedikit banyak memahami juga tidak banyak agama yang e, ajarannya itu lengkap seperti Islam. Kalau Islam memang jelas, ajaran politiknya sangat jelas. Walaupun di dalam Al-Quran itu ada nilai-nilai dasar saja tentang politik. Jadi kalau orang bertanya kenapa Islam mengurusi politik, ya Islam nggak bisa dipisahkan dari urusan politik. Pertama nabinya itu sebagai seorang nabi juga sekaligus sebagai kepala negara Nabi Muhammad diikuti para khalifah yang empat. Jadi jelas dari sisi historis Islam sangat tegas, sangat kaya dengan nilai-nilai politik. Ya, jadi nabinya sebagai seorang politisi, sahabat utamanya juga seorang politisi maka wajar juga kalau ulama'nya juga berpol, berpolitik ya jadi jangan heran jangan kagok kalau ulama juga ikut berpolitik lah ikut mencalonkan diri dalam gubernur bupati anggota legislatif walaupun banyak komentar juga ngapain ulama ulama berpolitik kan begitu pak ibu ya banyak berkomentar seperti itu ini saya kira kita anggap mereka nggak paham betul sejarah Islam atau mungkin ada ya dianggap pesaing potensial juga ya kalau ulama berpolitik juga begitu Padahal dalam kenyataannya ulama kita banyak yang merangkak sebagai ilmuwan dan politisi. Kita mengenal Al Farabi, ini ulun besar, tapi sekaligus politisi. Ibnu Khaldun menjabat menteri, ya. Lalu Al uh, apa namanya? Al Mawardi yang judul bukunya itu terkenal dengan Ahkam Sultaniyah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mengapa ulama berpolitik? Dalam sejarah memang ulama berpolitik. Dia sebagai ulama, sekaligus sebagai uh, menggeluti bidang politik juga. Jadi nggak perlu terkejut. Beda dengan agama lain, memang tidak menjadi nabi. Memang tidak banyak menabi nabi yang posisinya ganda. Kita melihat mungkin Nabi Daud ya, Sulaiman itu yang uh, dalam praktek sejarah memang sekali politisi. Jadi saya tidak pala bertanya lagi nih Saudara Provendus, saya tidak menyangsikan tentang KNU-an dalam terutama memahami hitah ya. Saya lihat di biografinya ini kan ketua Uh, pernah menjabat sebagai MWC cabang yang paling bawah dalam NU ya. Majelis Wakil Cabang dua kali pula itu kan di Medan Selayang. Kemudian beliau menjadi uh, sebagai ketua di cabang, lalu ketiga prode menjadi wakil ketua ya. Ya saya kira saya tidak mempersoalkan lagi. Justru saya mendukung, meyakini betul bahwa saudara perempuan sangat memahami, sangat layak menyandang gelar doktor terutama bidang politik ini. Ya sekali lagi selamat barangkali itu uh, apresiasi dari saya. Semoga Disertasi yang dibuat oleh promopen di situ mengilhami kita semua, terutama warga UIN ya. Saya berharap, Bu dari disertasi ini maksud kita akan terilhami banyak membahas tentang aspek-aspek yang sangat penting dalam NU yang belum banyak dibahas. Ya, terutama misalnya soal fatwa jihad. Fatwa jihad ini juga nggak banyak diketahui oleh ya, warga kita. Disinilah fatwa jihad ketika negara genting NU mengeluarkan fatwa jihad sehingga timbulah pekikan. Uh, Allahu Akbar, Bung Tomo di Surabaya itu sehingga menggelorakan semangat juang kita semua, merdeka atau mati. Nah ini saya kira konsep-konsep seperti ini yang harus banyak dibahas sekaligus membesarkan NU. Demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat kepada Saudara Promopendus, kepada keluarga, dan kepada Nahdlatul Ulama. Pada hari ini adalah momen yang bersejarah. Demikian uh, mewakili Promopendus, uh, apa maksudnya mewakili uh, promotor ya dengan Bu Eli, uh, dicukupkan sekian. Uh, sekali lagi selamat mudah-mudahan disertasi bermanfaat bagi kita semua saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih kepada promotor yaitu Bapak Profesor Dr. Katimin MAG sebagai seorang promotor tidak lagi untuk menghan, apa ya menguji ya dengan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada promopendus. karena promotornya gitu kalau misalnya promotornya banyak pertanyaan ini nggak siap-siap nanti ini ya, alhamdulillah uh, promotor sudah mempromosikan promo pendus dan uh, profesor dr Katimin MAG telah mewakili dari salah satu promotor ya, berarti uh, penguji pada hari ini udah kelar semuanya dari tim penguji eksternal, kemudian juga dari promotor, berarti alhamdulillah uh, para penguji telah memberikan masukan-masukan pertanyaan-pertanyaan kepada promovendus. Oleh karena itu, kita mengucapkan terima kasih. Maka sidang saya skor 15 menit untuk penentuan nilai. Al-Akh al At-Tarwiji, bil-julus. Kepada promovendus dipersilahkan duduk kembali. رئيسة الجامعة الإسلامية الحكومية سمطرة الشمالية ومجموعة المشرفين ومجموعة ممتح الجلسة لترقية الدكتورة غادر القاعة إلى غرفة موكب لمشاورة تثبيت نتيجة الامتحان والحاضرون رجاء بالقيام ركتور إن سباترا أوتارا تيم بروموتور dan tim sidang promosi doktor meninggalkan ruangan menuju ruang prosesi untuk musyawarah penentuan hasil sidang. Hadirin dimohon berdiri. Al Jamiatul Islamnya Hadirin dipersilahkan duduk kembali agar dapat duduk kembali karena sebentar lagi Ibu Rektor akan kembali memasuki ruangan sidang. Terima kasih. Dimohonkan kepada Bapak Ibu sekalian agar duduk kembali karena acara akan segera kita mulai kembali. Bapak Ibu yang masih berada di belakang, dimohonkan agar masuk dan menempati tempat duduknya kembali, karena pimpinan sidang akan segera memasuki ruangan. Terima kasih. رئيسة الجامعة الإسلامية الحكومية سمطرة الشمالية ومجموعة المشرفين ومجموعة ممتحن الجلسة لترقية الدكتورة دخلوا إلى القاعة وعلى الحاضرين رجاء بالقيام ركتور أين سمطرة أطر تيم بروموتور تيم penguji sidang promosi doktor

aldiruna raja'an bil julus hadirin dipersilahkan duduk kembali at tarwiji al akh mara halim ila maqamihi falyatafaddal kepada promovendus dipersilahkan mengambil tempat al barnamaj at tali taqiduha ra'isatul jalsah wa ilaiha Acara berikut diserahkan kepada ketua sidang. Skor sidang promosi doktor saya cabut. Selanjutnya pembacaan hasil berita ujian kepada Bapak Sekretaris Sidang kami persilakan. Yes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ketua Yang kami hormati Ketua Sidang Promosi Doktor Promotor dan Co-promotor, anggota Dewan Penguji dan eh, saudara Prompendus, kami persilakan untuk mengambil tempat di depan tim penguji. Terima kasih berita acara ujian promosi doktor diserta terbuka panitia ujian promosi doktor atau disertari terbuka program doktor program studi akidah dan filsafat Islam yang diangkat oleh rektor UIN Sumatera Utara Medan dengan surat keputusan nomor 425 tahun 2023 tanggal 12 Oktober tahun 2023 dengan memperhatikan jawaban-jawaban dari promopendus nama Marahalim NIM 4003213009 Program Studi Akidah dan Filsafat Islam menyatakan bahwa saudara tersebut lulus dalam ujian promosi doktor disertasi terbuka dengan nilai disertasi 92,66 atau A indeks prestasi kumulatif 3,63 judisium sangat memuaskan. Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar doktor dan yang bersangkutan adalah doktor ke-29 dari program doktor akidah dan filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Medan. Medan, 12 Oktober 2023, Panitia Ujian Terbuka, Ketua, Profesor Dr. Nurhayati MAG, ditandatangani Sekretaris Dr. Maraimbang MA, ditandatangani Anggota Penguji, Profesor Dr. Katiman MAG, ditandatangani Dr. Eli Wardisa MAG, ditandatangani Saya ulangi, Profesor Dr. Katimin MAG ditandatangani, Dr. Eli Warnisa Harahap MAG ditandatangani, Dr. Adenan MA ditandatangani, Dr. Marembang MA ditandatangani, Warjio MA PhD ditandatangani. Demikian kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Kepada Promopendus, dipersilakan kembali ke tempat. Alhamdulillah, dan kepada Bapak Dr. Marahalim M. Hum, kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan berkah dan semakin sukses. Kepada Ibu dan keluarga yang berhadir di sini, kami mengucapkan selamat semoga ananda tercinta bisa ya mencontoh ayahanda tercinta untuk mencapai gelar doktor dan malah bisa mencapai profesor. Amin. Selanjutnya saya sebagai ketua sidang akan membaca, akan membacakan kurikulum vitae saudara promopendus Data pribadi, nama udah bisa sah nih ya dokternya ya. Jadi Dr. Haji Marah Halim M. Hum, tempat tanggal lahir Si Ulang Aling, Mandailing Natal 14 Mei 1972. Agama Islam, alamat Jalan Cengkeh, kosong nomor 6, Perunas Simalingkar Medan. Telepon 0811 Nama ayah almarhum Syekh H. Abdurrahman Harahap. Nama ibu Hajah Dumasari Hasibuan dan Alhamdulillah beliau masih hidup ya berusia 80 tahun kemudian nama istri Hajah Sahfitri Daeng Tekne SE nama anak Nurhaliza Harahab alumni Fakultas Kedokteran Usu Medan Hafiz Yazid Harahab mahasiswa Al-Hazar Kairo Mesir Laili Hafizah Harahab mahasiswi Fakultas Farmasi Usu Aisyah Azahra Az rahab siswa SMA Al Azhar kelas 10, kelas 10 ya deh ya. Riwayat pendidikan SD Negeri nomor 14207 Huta Bargot Pancinaran Mandailing Natal lulus tahun 1986 MTS Pondok Pesantren Mustafawiyah Baru, Mandailing Natal lulus tahun 1990 Madrasah Aliyah Pompes Mustafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal lulus tahun 1993, S1 Jurusan Pengadilan Agama Fakultas Syariah, Universitas Islam Sumatera Utara Medan lulus tahun 2000, S2 Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana USU Medan lulus tahun 2007, S3 Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan tahun 2021-2023. Riwayat pekerjaan Guru Madrasah di Perguruan Amal Soleh Medan 1994 sampai dengan 2000. Honorer Kantor Lurah Mangga Kecamatan Medan Tuntungan 1996 sampai dengan 2002. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2019 sampai dengan 2014 ini luar biasa beliau ya dari honorer kantor lurah meloncat menjadi anggota DPRD berarti bagus di hubungannya ke masyarakat kemudian dosen fakultas agama Islam 2011 sampai dengan sekarang ini enggak dibilang di mana ya dosen fakultas agama Islam di UNUSU UISU, UISU. Oh di UISU, UISU. Ini banyak yang mirip, ini Pak. Usu, Uwinsu, Unusu, Uwisu. Kemudian, Komisaris Utama PT Aerojasa Sejahtera 2017 sampai dengan sekarang, Komisaris Utama PT Mutiara Kita Abadi 2019 sampai dengan sekarang, Dewan Pengawas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 2020 sampai sekarang. Komisaris PT IKN 2022 sampai sekarang. Ini eh, Pak Dekan, alumninya ini banyak komisaris utama, jadi bisalah dimasukkan proposal untuk kemajuan pusi ya. <silence> <silence> Riwayat organisasi, Sekretaris Majelis Wakil Cabang, MWC NU Medan Tuntungan, 1995 sampai dengan tahun 2000, Kemudian Ketua Majelis Wakil Cabang MWC Nahdlatul Ulama Medan Tuntungan 2000 sampai dengan 2005, Ketua Majelis Wakil Cabang MWC NU Medan Tuntungan 2005 sampai dengan 2007, Ketua Majelis Zikir SBY Nur Salam Sumut 2007 sampai sekarang, Wakil Ketua PWNU Sumut 2007 sampai dengan 2022. Ketua PWNU Sumatera Utara 2022 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, tadi lancar aja karena memang beliau ketua PWNU Sumut. Dan beliau ini memang e, dari bawah ya, sudah berNu. Jadi darahnya pun sudah hijau ini. Jadi tidak diragukan lagi lah dengan desertasinya ini. Kemudian karya-karya ilmiah, e, buku, ini dalam bentuk buku. Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penerbitnya Pustaka Bangsa Press 2009. Kemudian e, buku juga Hukum Keluarga dalam Syariat Islam Universitas Al Azhar 2010. Ini biodata tentang promopendus. Jadi kami mengucapkan selamat kepada promopendus dan keluarga. Mudah-mudahan gelar doktor yang diperoleh akan berkah dan bisa membesarkan NU Sumatera Utara menjadi lebih baik. Dan kepada tim penguji, di sini ada penguji dari eksternal dan kemudian uh, uh, promotor dan promotor, kemudian sekretaris juga kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan uh, Promopendus yang sidang promosi pada hari ini tidak berhenti menulis ya tidak berhenti menulis sebatas disertasi yang diterbitkan apalagi tadi karya-karya ilmiah sudah ada yang diterbitkan dalam bentuk buku jadi kami berharap sebagai nanti alumni dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bisa tetap menulis karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian legacy yang bisa kita tetap dibaca orang itu adalah dalam bentuk tulisan jadi, kalau misalnya kita mau tetap dikenang orang, walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, banyak-banyaklah menulis. Walaupun menulis di koran waspada, ya, koran yang bonafit, ya, karena kalau nggak bonafit nanti uh, kurang terkenal dia, ya, seperti waspada, analisa, dan kita berharap uh, semoga Dr. Mara Halim bisa menulis, ya, tentang bagaimana NU kedepannya bagaimana khitah NU dan itu akan memberikan masukan yang lebih baik bagaimana NU ke depannya. Ya. ya selanjutnya kepada promopendus kami persilakan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Waktunya 15 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحتاجون شفاعته في اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل نقدة من لسان يبقى قولي يبقى قولي يبغه قولي Ayuhal Kiram Syekhuna Al Mukhtaram Dr. Haji Maratua Asiman Juntak Al Fi Hazal Yaum Syukran Kathir Ya Syekh Al Mukarram Al Syekhuna Ke Haji Bahauddin uh, Lubis Al Mukarram Al Syekhuna Doktor uh, Dr. Abdul Hamid Ritonga Syekhuna Al Kabir uh, Mashkur yang uh, khususan yang terhormat, yang mulia, yang terpelajar, Ketua Ujian Promosi Doktor, Profesor Dr. Hajah Nurhayati, MAG, yang juga merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Provinsi Sumatera Utara Medan, yang mulia, yang terpelajar, Sekretaris Ujian Promosi Doktor, Dr. Maraim Bang Daulai, MA, yang juga Dekan Fakultas Usuluddin dan filsafat dan Studi Islam. Kemudian yang mulia yang terpelajar promotor ujian promo, promosi doktor sidang terbuka Profesor Doktor Katimin MAG. Yang mulia yang terpelajar ko promotor ujian promosi doktor sidang terbuka Dr. Eli Warnisa Rahab MAG. Kemudian uh, yang mulia yang terpelajar uh, penguji internal uh, promo, promosi doktor uh, sidang terbuka yaitu Bapak Doktor Adenan MA dan Doktor Maraimbang MA yang mulia yang terpelajar penguji eksternal ujian promosi doktor sidang terbuka Prof Warjio PhD uh, dari Universitas Sumatera Utara. Uh, kemudian, yang terhormat uh, Ketua Senat uh, Universitas Islam Negeri, uh, Sumatera Utara, Profesor Dr. Pagar, dan seluruh sipitas akademik, dekan, dan wakil dekan, khususnya kepada Rektor Warek uh, Satu Pak Akmal Tarigan kemudian Pak Warek Dua, Dr. Abror Daud Paza, terima kasih banyak Pak Dokter, Dokter Dokter, Dokter berulang-ulang lah pokoknya. Yang terhormat Wakil Rektor juga ada Prof. Katimin, ada Pak Muzakir, dan seluruh dekan, wakil dekan, seluruh pimpinan sipitas akademik Winsu yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terus yang sangat saya banggakan uh, uh, hadir di sini uh, Abang Anda Syahrial Ams, kemudian tentulah hadir juga dokter-dokter Dr. Mas Durlak Sregar, uh, hadir juga Pak, uh, Pak Idrus Hasibuan, Kemudian, sahabat-sahabat saya dari BUMN, ada pimpinan Garuda, ada pimpinan BSI, tadi turut hadir saya lihat, ada juga dari kawan-kawan dari perusahaan saya dari PT IKN, uh, seluruh jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara, Badan Otonom dan Lembaga. Undangan ini sengaja hanya mengundang ulama tanpa mengundang pejabat Karena judul saya adalah tentang perspektif politik kita, nadatul ulama Memang sengaja kita tidak, ini memang e, tidak mengundang pejabat khusus pada ulama Undangan kita hanya terpuh khusus pada jajaran PWNU Mulai dari Mustasar, Surya, Tanfiziah, Banom dan Lembaga dan keluarga besar NU yang di Uin, uh, tentulah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya uh, memang sangat terkesanlah ketika saya diminta kesan dan pesan 15 menit, saya sungguh terkesan bahwa akhirnya hari ini saya juga bisa jadi dokter. Uh, dinamika panjang saya adalah ya tentulah segar semua dalam ingatan. SD saya kelas 1 di di Singkuang eh di, di Sulang Aling kemudian tidak tamat SD-nya kelas 1 melanjutkan SD kelas 1 di Singkuang. S2 saya di Tabuyung. S3 saya di Simpang Sordang di Natal. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD saya di Simpang Sordang, kelas 4 saya di Kampung Purba Baru. Kelas lima saya di Kampung Purba Baru. Kelas enam SD saya di Kampung Purba Baru, dan menamatkan kelas enam SD-nya adalah di eh uh, Perjalanan panjang barangkali dalam kehidupan saya merantau ke Medan karena saya sudah cukup kebal terpaan badai dan gelombang. Uh, saya merantau ke Medan dengan uh, berbekal sebuah ijazah yang dikasih orang tua uh, ketika dikasih ijazah purba baru ayah saya mengambil ijazah kemudian dia kasih sama saya marah halim di ijazah Yah ini disinilah rumahmu disinilah duniamu disinilah kehidupanmu pergi tinggalkan kampung ini dengan modal uang 20.000 pada tahun 93 saya berani untuk itu karena saya sudah terbiasa kelas 2 SD saya sudah menakodai kapal. 2 SD saya sudah membawa kapal antara Tabuyung dengan Sibolga membawa pisang. Kehidupan keras sangat saya alami maka tidak tidak tertutup kemungkinan kalau tidur di masjid di Kota Medan itu adalah sangat terindah bagi saya. Narik becak di Aksara itu adalah pengalaman terindah bagi saya dan pekerjaan yang cukup enak. Dibanding saya menderes yang bercampur hujan. Itu saya lakoni pada kelas 4 SD di Kampung Purba Baru karena tidak ada keriman dari kampung. Kelas 4 SD saya harus sudah menderes sampai sekolah SD. Uh, dilanjut dengan uh, kelas 7 sampai ke kelas 7 di Mustafa Wiyah tamat dari Mustafa merantau ke Medan. Tentulah saya punya sejarah panjang yang te tidak teruraikan pada kesempatan ini. Belum cukup di situ penderitaan. Uh, saya merantau ke Medan dengan sebuah tekad Sapir Tajid Iwadun Amman Tufarik Hubi. Berangkat, tinggalkan kampung ini. Apa yang kamu tinggalkan akan kamu dapatkan dalam perantauan. Tinggalkan ayah bunda dapat, bapak angkat dapat, ibu angkat tinggalkan pacar dapat pacar baru. Akhirnya saya tinggal di masjid, kemudian sambil ngajar di sana, ketemu dengan seorang tata usaha di tempat saya ngajar. Beliau kalau kadang-kadang kalau saya di masjid, namanya di masjid kan kita makannya pun adalah jamak, kadang jamak kosar, kadang jamak takdim. Makan siang, merangkap, makan pagi, dan makan malam. Itu pun karena cuma sekali, ada pegawai tata usaha di sekolah, yang suka bawain nasi, itulah yang jadi istri saya sekarang. Kemudian, yang namanya tinggal di masjid, ya masyarakat siapkan saya masjid, tempat tinggal. Ya, namanya di masjid, nggak boleh punya TV, nggak boleh, nggak ada tontonan, namanya ngemper di masjid. Ya, udah, akhirnya itulah. Begitu nikah, langsung anak satu, dua, tiga, pokoknya seterusnya lah empat. Ya, maklumlah, TV nggak ada. Uh, ya pengalaman panjang belum cukup sampai di situ. Saya tes PNS itu selama sebanyak 13 kali. Alhamdulillah tidak pernah lulus. Saya naik motor koran tes PNS ke Humbang, Hasudua, Humbang Hasudutan yang uh, uh, satu cuman yang diterima, yang tes itu dua orang sayalah yang kalah itu. Kemudian saya tes PNS uh, di Kemenak saya uh, Berangkat ke Jakarta jumpai Menteri Agama pada waktu itu, Tolhah Hasan. Uh, saya menghadap Menteri, tiga uh, hari baru bisa ketemu, itu pun jadi satpam di rumahnya dulu. Kebetulan saya terlambat sampainya karena saya berangkat ke Jakarta naik truk. Enam hari baru sampai Jakarta. Sampai Jakarta sudah pengumuman PNS-nya. Ya, memang kadang-kadang uh, begitulah kehidupan, tidak semua yang kita inginkan itu Allah kabulkan, karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Andakan, andaikan saya lulus PNS di Humbang Hasudutan, saya barangkali punya istri orang Humbang Hasudutan, sambil nerda alah di belakang ada babi-babi kecil ya. Ya barangkali seperti itulah yang akan saya alami. Tapi itu semuanya disyukuri ketika sudah berakhir semuanya. Pada kesempatan ini perjalanan panjang tersebut tentulah saya mengucapkan terima kasih pada orang tua saya. Almarhum ayah saya yang banyak mendidik saya, beliau ahli sufi, Uh, kemudian orang tua ya, tentu terima kasih banyak yang telah banyak membimbing saya tapi dalam persoalan uh, disertasi ini tentu yang uh, uh, dalam keserjanaan ini tentulah saya mengucapkan kepada terima kasih kepada Bu Rektor yang memberi motivasi kuat bagi saya yang uh, untuk bisa menyelesaikan S3 doktor. dan uh, banyak yang memberikan inspirasi bagi saya sehingga saya bisa menyelesaikan doktor di UIN ini. Sekalipun UIN ini adalah bukan saya mahasiswa, bukan bagi saya yang pertama, saya sudah pernah kuliah S3 di USU, di Jakarta juga sudah pernah, tapi nggak pernah selesai. S1 saya juga dua kali, tapi nggak pernah selesai. S2 saya juga dua kali, cuman selesai sekali di USU. S3 juga saya sudah berulang kali S3, jadi USU juga pernah sampai sekarang saya masih mahasiswa USU, tapi akhirnya selesainya di UIN. Ya satu sisi ya kebanggaan lah bagi UIN untuk menyelesaikan ketua PWNU Sumatera Utara. Ya terima kasih tentu terima kasih kepada Bu rektor. Uh, jadi kalau uh, kemarin ada penguji banyak kali pertanyaan pengujinya terakhir petir turun hujan lebat turun saya bilang jangankan a, jangankan orang alam tuh meniiki dukung saya akhirnya pengujinya nggak dengar suasama sekali lagi karena angin dan petir yang turun durasi luar biasa tak dengar lagi ujian sidang tertutup itu karena pertanyaannya banyak kali jadi tiba-tiba ya, jadi ajar hujan, jadi Prof. Warjio pun gitu itu. Seharusnya berangkat dia sudah ke Itali, tapi dapat telepon dari pagi beliau pesawatnya di nggak jadi berangkat. Tadi pagi akhirnya di jam 1 siang nanti. Hanya berangkali Allah takdirkan untuk menunggu selesai dulu ujian ketua PWNU Sumatera Utara. Jadi NU ini banyak barokahnya. Terima kasih kepada tentulah kepada dekan Fakultas Usuluddin Uh, saya menyebutnya ekselensi uh, ex, tadi itu memang bahagian kebanggaan Mara Maraimbang karena marah-marah ini memang uh, apalagi Bang Maraimbang ini selalu mencari keseimbangan kiri dan kanan. Mara ya, mara imban, mara, mara. Kemudian Profesor Katimin abang uh, saya yang saya muliakan uh, ini kan sudah selesai kita dokter ya sudah bisa lah mendapatkan. Nah uh, Prof. Katimin yang saya muliakan Kemudian Bu Eli Warnisha, Prof. Kompor Motor Kemudian Pak Adenan uh, Sebagai penguji ya, Ketua Prodi juga Ya barangkali kalau dulu Memang ketika ulama datang kemari, Ke, ke Zulupa datang Ke Zulupa itu membanggakan saya uh, Membanggakan saya Membanggakan sekjen PWNU Tiba-tiba Bu Rektor datang Pak ini yang semua ini mahasiswa saya ini kata Bu Rektor sama Pak Keizul Pak ya yang hebat-hebat ini -hebat mahasiswa saya semuanya nih kata Bu Rektor reduplah kami semuanya itulah kalau ada Bu Rektor cakap ini mahasiswa saya semua tapi Alhamdulillah sekarang sudah selesai mahasiswa sekarang sudah jadi dokter ya ya satu sama kebetulan yang di depan ini semua pengurus PW nya ini Ya, rektornya Ketua LPTNU Sumatera Utara, Wakil Rektor uh, kemudian Pak Prof Katimin adalah di Surya PWNU Sumatera Utara. Prof Eli Warni, uh, Dr. Eli Warnisa adalah Ketua Ketua Lembaga Kesahat, uh, Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Dr. merembang adalah Wakil Ketua PWNU Sumatera Utara, kemudian Ketua Prodinya adalah Ketua Lembaga di PWNU Sumatera Utara. Ya, NU semuanya yang di depan ini satu sama ya bu rektor mana pak Jul tadi terbalaskan sudah pak Jul ya sudah kita balas di sini uh, tentulah terima kasih banyak saya kepada seluruh penguji terima kasih saya selanjutnya tentulah kepada pertama khususnya kepada Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang telah menginspirasi saya banyak pemikiran juga terima kasih yang besar saya kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini guru besar saya. Ini guru besar saya mulai dari gaya beliau itu saya ikuti, sistem beliau saya ikuti, terkadang beliau sen ke kanan belok ke kiri, saya ikuti cara beliau. Bagaimana memainkan sen ke kanan kita belok ke kiri. Uh, beliau, adalah bagi saya guru yang luar biasa. Uh, Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Uh, terima kasih uh, yang tidak terhingga kepada keluarga saya, uh, Haja Sapi Tridayeng. S.E. SA. Kemudian anak pertama ada Nurhaliza, Nurhaliza Harahap, dokter uh, Kumlaud, juga uh, selesai dari USU. Uh, kemudian, yang kedua mungkin ikut Zoom ya. Video call ya, uh, anak nomor dua di Kairo di Universitas Al Azhar. Uh, Beasiswa juga, kemudian yang nomor tiga ada Aisyah, ada Laili Hafizah. Ini juga di usul eh, Aisyah Azahra, Az masih SMA. Uh, istri saya, Sapitri uh, Daeng uh, ini banyak membantu saya, sangat banyak membantu saya, uh, khususnya ketika beliau diam. Itulah bantuan terberharga berharga bagi saya, karena saya pulang, beliau sudah tidur. Beliau pergi, saya belum bangun. Uh, tidurnya beliau ini sangat mengganggu, bagi, sangat membantu bagi saya. Ketika saya belajar, beliau tidur itu adalah sudah bantuan terbesar. Uh, ya, beda-beda, barangkali tidak semua orang lah bisa punya suami seperti saya, karena harus memang harus kebal juga lah, harus kebal juga dengan karakter saya. Uh, Alhamdulillah, karena itu. Uh, mak saya umur 80 tahun, mertua saya umur 100 tahun Dua-duanya tinggal di rumah saya, satu kamar Mulai dari saya menikah sampai uh, sekarang, mertua saya baru meninggal dua tahun yang lalu Mereka berdua tinggal sekamar dengan saya uh, di, di, di rumah saya maksudnya, mereka sekamar berdua Mertua dan mak saya, dua-duanya adalah gadis tempo dulu janda uh, untuk menjadikan dua orang tua ini menjadi satu kamar dalam puluhan tahun itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah kecuali punya kekuatan powerful kepala rumah tangga yang punya powerful yang bisa menyatukan kedua orang tua dalam satu kamar dalam puluhan tahun. Dinamika itu cukup panjang. Tentulah terima kasih yang besar juga dalam penulisan Desertasi ini saya sampaikan kepada seluruh Pengurus PWNU Sumatera Utara Suriah uh, PWNU Sumatera Utara, jajaran Suriah Jajaran uh, Tanfisiah PWNU Sumatera Utara Jajaran uh, Banom Ansor, ada Muslimat Muslimat ini kemarin belum apa-apa Sudah ngantar kue, ucapin selamat ke kantor PWNU duluan Saya bilang kita belum lagi Masih perjuangan panjang ada Ibnu, ada IPPNU, ada keluarga besar UIN. Tentulah terima kasih banyak kepada khususnya kepada uh, WR1 Profesor Dr. Akmal Tarigan MA, uh, WR2 uh, terima kasih banyak kepada Dr. Abror Daud Profesor Dr. Abdur Abror Daud Paza Profesor Dinex. Kemudian uh, WR3 Prof Katimin uh, Uh, kemudian, uh, WR4 uh, dalam penulisan-penulisan uh, disertasi ini, tentulah saya mengucapkan terima kasih uh, kepada semua pihak yang membantu. Semua pihak yang membantu, uh, uh, ya, semua pihak yang membantu terhadap penyelesaian disertasi saya ini. Uh, tapi ini, saya tidak akan berhenti menulis di sini. Masih ada profil besar yang harus saya, uh, tentang kepribadian saya, yang harus dibukukan. Karena begitu sudah mulai kita jadi dokter, kita sudah mulai ingin, uh, ma -ma -ma ingin ma menggali sejarah awal perjuangan pendidikan. Ya, uh, -ingin, ingin tapak tilas dari SD kelas 1 ingin kita tapak tilas sampai ke dokter. Kalau dulu uh, dekan uh, karena basic tentara dari Wisu ketika dia melihat tanggal tanggal lahir saya si Ulang Aling, tempat lahir saya si Ulang Aling, beliau bertanya apakah hidup orang Sulangaling di Medan. Karena dia tahu persis kehidupan di sana adalah ya barangkali bapak-bapak orang Sumatera Utara masih banyak belum tahu di mana daerah Sulangaling itu. Di sana masyarakatnya adalah hidup di dengan makan makan pisang istilah randu belum makan beras seutuhnya. beras tidak ada, yang ada padi auma. kehidupan di sana makan pisang. kehidupan dengan pemerintah cukup jauh karena satu hari naik bot dari Singkuang ke Lubuk Kapundung. eh ke ke Utarimbaru, dari Utarimbaru itu perjalanan kaki 6 jam ke Ranto Panjang. kehidupan susah di sana kondisi pemerintahan pun kalau ada yang tikam-tikaman itu polisi nggak datang langsung ditanam aja nanti dendam berikutnya akan muncul lagi karena polisi pun tidak berani ke sana kalau di luar barangkali orang terkenal dengan sulang itu adalah ilmu hitam yang paling kuat dan kita menimba ilmu di sana walaupun kita masih kecil tapi akhirnya karena ayah saya orang sufia kemudian saya ditawajuhkan sampai dengan disolatkan dan sebagainya saya menjadi, menjadi uh, ilmu yang uh, orang sufi yang yang memahami latifatul qalbi, latifatul akhfa, latifatul khafi, latifatul kulli jasad dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga saya tertarik dengan mengambil kata usuluddin karena saya sering mempelajari usuluddin itu. Maka e ini takdir Allah menakdirkan -mena 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 saya tamat dari usuluddin karena kajian saya dari dulu itu selalu dengan dicekohi kalimat oleh ayah saya Usuluddin Usuluddin al awalu ma'rifatullah dicekoki dengan kalimat-kalimat Usuluddin uh, tentulah terima kasih banyak saya kepada sahabat-sahabat saya dari seluruh uh, uh, yang khususnya dari BUMN pada umumnya undangan hari ini hanya dua kelas, tiga klasifikasi warga NU PWNU Sumatera Utara kemudian BUMN dan tempat bekerja, kemudian UIN uh, tiga cuman klasifikasi undangan yang hadir pada kesempatan ini, karena ini adalah keluarga besar saya, NU, keluarga besar saya, UIN juga keluarga besar saya. Maka, oleh sebab itu, uh, terima kasih. Ini uh, tentulah saya persembahkan kepada UIN Sumatera Utara, Seikyu Ibu Rektor yang telah memberikan saya gelar doktor pada hari yang berbahagia ini bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Syahrial Ams ke-80. Oh. Itu sebabnya Syahrial Ams ini di disengaja kita undang di sini ini tokoh NU yang masih hidup pejuang eh, lama Ansor lama dan pem penumpas PKI. Uh, ini luar biasa, bang Anda Haji Syahril Ams. Terima kasih banyak. Yang uh, banyak tentu banyak hal-hal yang belum tersampaikan saya, belum terucapkan saya terima kasih. Tapi uh, mohon maaf saya yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak. Jika tidak tersebutkan saya satu persatu atas bantuan dan atensinya dalam rangka penyelesaian disertasi saya, penyelesaian uh, tulisan saya. Kemudian uh, khusus kepada seluruh panitia uh, persiapan acara ini, saya tidak nyangka kalau seperti ini acaranya. Ini kerjaan uh, Heri PWNU Sumut. Uh, Terima kasih banyak kepada semua pihak uh, jajaran Uin Sulah terutama ini berulang, berulang kali nih ini rasa besar hati uh, terima kasih kepada Uin Sumatera Utara uh, saya, diwisud, di, saya di saya di, dinobatkan gelar doktor pada momen yang tepat 50 tahun Uin uh, ini hari bersejarah bagi saya pribadi. Saya dinobatkan dokter pada ulang tahun UIN yang ke-50. Uh, sekali lagi terima kasih pada UIN tercinta. Enggak lagi Bu Rektor, enggak lagi uh, saya kantong-kantongi kartu-kartu mahasiswa S3 lainnya lagi. Hari ini saya sebutkan UIN yang tercinta. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang tepat pada tempatnya, minta izin segala kekurangannya, akhiru kalam. Wallahul muafiq ila tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Dr. Marahalim Dan saya tidak berani menghentikan beliau Karena sudah lewat 15 menit ya Bapak-bapak dan ibu-ibu Karena beliau sudah langsung menyebutkan tadi Bu Rektor ini Ketua Lembaga LPTNU jadi beliau ketua PW-nya saya masih ya bagian dari tapi dalam Uinsu iya memang saya sebagai rektor beliau sebagai ya mahasiswa ya mahasiswa Uin yang sekarang sudah alumni. So, makanya saya melihat di luar juga juga sudah agak mendung ya. Jangan nanti turun hujan. Jadi kata-kata saya untuk menutup ini pun nggak terdengaran lagi nanti di sini. Uh, selamat uh, kepada Bapak Dr. Marahalim Harahap dan keluarga. Dan kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada para undangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir di sini. Alhamdulillah di sini hadir Ketua MUI Sumatera Utara, Ayahanda kami yang hadir di sini jauh-jauh datang dari Sedempuan. Uh, kemudian uh, Abang Da kami, selamat ulang tahun Abang. Mudah-mudahan panjang usia, murah rezeki. Iya dapat duduk. <laughs> Kemudian bawa <gurau> bapak dan ibu-ibu semuanya dari BMM dan lain-lain sebagainya. Dan saya ingin mengingatkan ya, ketiga tadi saya membolak-balik uh, disertasi ini, itu ada saya baca sekilas perkataan dari Kiai Wahid Hasyim. Uh, beliau itu menyatakan hidup dalam sejarah adalah biasa yang luar biasa adalah membuat sejarah. Dan ternyata e, Bapak Marah Halim ini dari kecil sudah asik membuat sejarah. Sehingga SD-nya pun dari 1 sampai kelas 6 pindah terus. Ini karena pinternya atau karena <laughs> karena ingin membuat sejarah gitu ya. Sampai S1, S2, S3-nya pun di berbagai tempat gitu ya. Jadi ini memang sungguh luar biasa dan alhamdulillah beliau akhirnya menamatkan S3-nya ini di UIN Sumatera Utara Medan yang tercinta ini. Nah, sebagai alumni, maka kami berharap berikanlah pengabdian terbaik untuk UIN Sumatera Utara Medan. Apalagi Bapak banyak menjabat sebagai komisaris utama. disitu kan banyak CSR-nya ya. Ya, jadi bisalah dibantu fakultas-fakultas terutama fakultas usuludin ya fakultas usuludin yang sungguh luar biasa ini mudah-mudahan dengan berhasilnya alumni yang bernama bapak dr marahalim bisa memberikan kontribusi terbaik untuk fakultas usuludin khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian eh, akhirnya ini penutupan sidang ya semua rangkaian sudah kita laksanakan penuh dengan keberkahan dan kesuksesan dan kita melihat tadi ketiga Pak Mara Halim ketiga jadi di awal tadi me, kita apa namanya untuk memaparkan e, abstraknya beliau itu agak nervous gitu ya tapi setelah memperoleh gelar doktornya wah bicaranya nggak berhenti-henti tadi saya mengingatkan 15 menit Pak supaya nanti jangan berjam-jam uh, beliau sering lupa diri kalau sudah ceramah kalau saya melihat ketiga menghadiri acara-acara ya. Tapi alhamdulillah akhirnya juga sadar juga setelah hampir 20 menit gitu ya. terima kasih untuk semuanya. Akhirnya ujian terbuka disertasi promosi doktor atas nama Mara saya tutup dengan resmi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin Ah wa -jama wa -doktor wa Tekne. Ila Ucapan selamat dan foto bersama kepada Dr. Marahalim dan Nyonya Syah Fitri Daing Tekne dipersilahkan mengambil tempat. al-jama'i ma'a al-a'ilah wal wal -ashab. dilanjutkan dengan sesi foto bersama keluarga dan setelah itu nanti dengan seluruh para tamu undangan kepada Ibu, dipersilahkan kembali ke tempat, Ibu Syafitri dan keluarga.

hadirin di berdiri. berkira. silahkan duduk kembali. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, berkenan untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Bara Halim M.Hum yang hari ini sudah selesai dalam sidang promosi doktor pada pagi hari ini.